boom, langsung menembak. Yang menembak langsung pertama sekali nembak siapa? Almarhum. Ada yang kena? Tidak. Aneh. Diam ini. Saya juga tidak berjaya apa. Aneh. Seharusnya siapa yang mendahului dia yang makan korban dua? Almarhum langsung menembak. Yang menembak langsung pertama sekali nembak siapa? Almarhum. Ada yang kena? Tidak. Aneh. Gue bilang ini, saya ini kan gak ngerti apa-apa. Aneh. Seharusnya siapa yang mendahului dia yang makan korban duluan? Langsung lo tembak, si berada E katanya menghindar. Hebat ya, bisa menghindar peluru. Gue bilang lagi. Jarak berapa tuh? Jarak 5-7 meter. Kurang lebih. Ada berapa tembakan saat itu dia lepasnya? Kata dia itu, pokoknya yang duluan menembak, iya. Almarhum. Iya, 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 siap. Tembak duluan, tidak mengena. Akhirnya si berada ini mengelak, langsung membela diri, ambil senjata, tembak, langsung kena. Sampai kupotong lagi, maaf pak, saya potong lagi. Ini melebihi sniper ini, si berada ini. Padahal balok-balok kok ulang. Sedangkan anak saya ini lulusan otokosek nih. Kalau nggak terpilih dia terbaik, nggak mungkin dikirim ke Mabes. Infonya juga sniper terbaik di Bangko ya? Dulu aku dengar. Dulu ya, kalau ada lebaran dia ditempatkan itu di titik-titik rawan untuk sniper. Anak kita ini. Itulah membuat kejanggalan bapak. Terus abang. Secara awam pun kita pikirin memang udah janggal. Anak kita yang duluan nembak tidak kena. Jadi si berada E ngambil diri nembak. Langsung kena. Oyonglah anak kita ini katanya langsung menembak membayu buta begini. Bukti ada di sana bolong-bolong. Jadi dalam pikiran saya bolong-bolong bisa saja dibolongin, kupikir. Jadi teruslah dicerita, itulah kronologisnya, baru tergeletaklah almarhum. Saksi kunci pak, aku bilang. Itu kan rumah jenderal, bintang 2 loh. Biasanya rumah seorang jenderal, safety-nya sangat tinggi. Berupa CCTV. Datang si kombes yang di sini langsung kayak kepanasan lah, aku bilang gitu. Wah itu kan rumah dinas, geser lagi dia. Di rumah dinas tahu lah pak, itu nggak lengkap semua. Masa nggak lengkap rumah dinas seorang jenderal? Alasannya nggak lengkap. Memang ada CCTV di situ, tapi pak, setahu saya yang di pintu rumah utama, di pintu kamar utama seorang jenderal pasti ada CCTV. Itulah saksi kunci. Tapi tidak dibuktikan. Mereka. Tapi tidak ada di situ, di tempat lain ada. Apa tidak ditiadakan? Tapi itulah Tuhan yang tahu. Itulah satu kejanggalan.